sempat tanya juga kenapa nggak tinggal di perumahan, di kontraknya situ, kok malah kontrak di sini. Iya Pak, karena apa keluarga saya di Bandung. Dia, dia keluarganya di Bandung. Oh begitu. Dia sering pulang ke Bandung, katanya kayak gitu. Karena memang kan dia tinggal. Baik. Tapi dia sendiri Pak, maksudnya Pak sendiri. Sendiri. Dari bulan apa tadi Pak? Dari Juni tahun lalu Pak ya berarti ya? Nah itu kan ada secara kertas tuh Pak, itu ditempelkan sama istri Bapak atau siapa Pak? Istri saya, karena nggak bayar. Karena nggak bayar. Berapa bulan Pak? Dari Agustus. Dari bulan Agustus. Agustus potong ya? Maksudnya? Jadi maksud, kita nggak pernah, sekali saja saya ketemu cuma di situ, pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu, saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malam. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Saya sendiri berarti Pak ya. Baik, kalau pulang ke sini juga enggak tahu tiap hari atau gimana? Enggak tahu. Karena saya kebetulan enggak tinggal di sini. Kalau bayar bulanan gitu di Bapak datang sini atau memang di transfer? Oh, di transfer. Nah, waktu itu memang enggak pernah transfer waktu buat bayar itu Pak. Ya, sempat lama terus kemudian di BNI sama istri saya bayar. Nah, terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak, kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari mana Pak? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Karena nomornya di anu. Nanti saya kan kaget juga loh kalau pinjol gitu. Nah sejak itu udah dihubungin udah mati sampai sekarang juga. Baik. Pak, kalau diketahui yang ini penghuninya kerjanya apa Pak? Udah dari pagi. Yang lain dari waskita. Enggak, yang ini yang penghuni ini Pak. Yang si ini ya, itu kontraktor. Kalau informasi ke saya pertama kali kontraktor. Kontraktor perumahannya. Jadi bangun rumah kecil-kecil lah. Di sini kan nah, kayak developer, karena di sini kan banyak perumahan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi menginformasikan ke saya seperti itu. Jadi waktu nggak bayar itu sempat datang ke sini, cuman nggak ada ya Pak orangnya. Selalu nggak ada. Tahu nggak? Pak, tapi pernah dapat laporan Pak bahwa ke sini ini bawa cewek atau apa? Nggak tahu. Nggak ada. Kalau ada informasi si pelaku ini sempat hilang dicariin keluarganya, Bapak ada tahu juga atau nggak juga ya? Nggak. Kita tahunya baru semalam. Kita di kontak sama polisi, baru kita kesini. Itu jam berapa Pak di kontak polisi? Jam 7. Jam 7 pagi? Jam 9. Jam 9 malam. Oh 9 malam kemarin ya? Baik. Tapi paginya istri saya ditelepon cari adiknya. Adiknya nyari kesini. Sempat janjian sama istri saya nanti jam 5 ketemuan itu mau kesini, ternyata nggak datang adiknya. Adiknya itu mau ketemu istri mau ngapain Pak? Mau ketemu sama adiknya. Karena nyariin juga gitu kali ya. Oh baik. Karena adiknya. Baik. Gitu sih. Oke. Kenapa siapa? Hah? Janganlah.